namanya orang tua, sangat sayang pada anaknya, ini bahkan terkadang orang tua itu anak, bahkan terkadang saking sayangnya anak pada orang tua itu apapun yang penting anak bahagia. Contohnya sekarang misalnya anak-anak di saking apa namanya cintanya sama anak, semua diberikan sama anak-anaknya. Mau beli HP beli, ganti yang baru beli dikasih, semua yang dikasih. Padahal itu nggak baik sama anaknya sebenarnya. Ini yang disebut dengan ayat Al-Qur'an bahwasanya namanya orang tua kalau cinta sama anaknya. Inna ma'amwalukum wa'aladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak dan sesungguhnya harta dan anak kalian adalah ujian bagi kalian. Lihat, Allah itu dalam Al-Qur'an digandengkan anak dengan harta. Sebagaimana kita sangat suka harta, sangat suka duit, siapa enggak mau duit? Bahkan ditegaskan dalam Al-Qur'an wa yuhibbuna al-malahu banjama. Yang namanya manusia sangat-sangat cinta dengan harta, bahkan harta membuat gelap mata. Kemudian digandengkan tapi inna ma'amwalukum wa'aladukum fitnah, digandengkan harta dengan anak. Sebagaimana sangat cinta sama harta sampai melalaikan, demikian juga orang tua sangat cinta sama anaknya terkadang melalaikan menjadi fitnah. Demikian yang tinggal membangun komunikasi yang bagus saja. Ya, jangan sampai orang tua tidak ridho. Demikian. Demikian.